Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Adinda Deka. Di video aku kali ini, aku mau masak ya teman-teman. Jadi kebetulan di kulkas aku itu ada sisaan tahu 3 potong. Sayang banget kan, belum aku masak. Jadi tahu 3 potong ini mau aku bikin jadi martabak tahu. Ini menunya simple dan sederhana banget ya teman-teman. Dan mungkin teman-teman juga suka bikin di rumah. Ini bahan-bahannya ada kulit lumpia, ada tahu, ada telur, daun bawang, dan ada garam sama mecin. Ini tahunya udah aku halusin ya teman-teman. Terus aku tambahin telur, masukin daun bawang yang udah diiris-iris, terus aku tambahin garam sama mecin. Setelah semua bahannya tercampur, jangan lupa diaduk. Siapkan minyak goreng di wajan secukupnya, lalu nyalakan kompor. Sambil nunggu minyaknya panas, kita bikin dulu martabaknya. Martabak tahunya udah aku bikin, tinggal aku goreng. Ini minyaknya udah panas ya, jadi udah bisa kita goreng. Jangan lupa dibalik ya martabaknya. Ini martabaknya udah mateng ya, jadi udah bisa kita angkat. Tara, dan ini dia martabak tahunya, udah jadi. Ini martabaknya aku tambahin saus ya di atasnya. Soalnya tadi aku bikinnya nggak pakai cabe. Kebetulan cabe aku habis, jadi ya udah aku pakai bahan yang ada aja. Segini dulu ya videonya teman-teman. Makasih udah nonton video aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya.